Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai InShot, yaitu video editing. Kita bagaimana cara mengedit video yang bagus, menggabungkannya, kemudian di share baik di jaring sosial maupun di share ke teman kita. Oke, untuk teknik dan cara-cara editingnya kita simak dalam tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana membuat slideshow di InShot. Adapun langkah-langkahnya, kita instalasi dulu InShot lewat Play Store. Kita buka Play Store-nya. Kita ketikkan InShot. Nah, ini udah ada. Kebetulan saya sudah instalasi, tinggal dibuka saja InShot editor video gratis. Nah, untuk membuat slideshow ini, kita pilih menu foto yang tengah. Kita bebas mau berapa foto gitu, nanti kita masukkan. Kita nanti kita lihat, bisa pilih-pilih. Kita bisa edit teksnya, putar bingkainya bagaimana, bisa gitu. Nah, kalau misalkan kita mau sistem kolase, itu kita harus memilih 9 foto. Misalkan kita bebas aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita bebas milih. Kita simpan saja. Nah, seperti itu. Dan kita mau bagikan ke WhatsApp misalkan. Nah, seperti itu untuk kolase. Jadi mudah. InShot ini adalah editing video dengan resolusi yang tidak terlalu besar, jadi sangat mudah. Nah, kita masih membuat misalkan video. Nah, kita bisa juga menambahkan video banyak gitu. Seperti itu. Saya tambahkan lagi dengan yang lain misalkan ini. Contoh aja. Kami ini latar belakang, teks dan lain udah lengkap semua di sini. Kanvasnya juga bebas, mau yang penuh, mau yang asli, pas, atas, atau bawah. Nah, ini tinggal milih. Sangat mudah. Habis itu kita simpan. Jadi kan, nah, kalau kualitas bagus
1080 pixel. Aku ngemuat saja video tersebut. Nah, kalau sudah dimuat, kita bisa mudah untuk melihatnya. Jadi untuk slideshow ini yang paling bagus yaitu dalam format video, walaupun durasinya hanya sebentar. Karena kalau dalam format foto pasti akan dibuat kolase saja. Dan bisa si foto dibuat format MP4, tapi nggak bisa banyak itu, seperti itu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini udah saya edit dengan insert. Ini udah ada dua video gitu. Nah, oke, itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.